saya sekarang berada di Hamburg. Ini adalah kota tetangga dari Berlin. Kita ke sini naik kereta api 1,5 jam. Dan satu hal yang menarik di sini adalah bagaimana orang-orang Hamburg memperlakukan landmark mereka. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah patung dari Otto von Bismarck. Sangat indah dengan tipikal khas dari masyarakat Eropa, tapi sayangnya ada beberapa daerah yang dicoret-coret oleh aksi vandalisme dengan cat-cat dan lain-lain. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Sepertinya hal-hal semacam ini perlu terus diingatkan bahwa landmark sebuah kota patut dihargai dan tidak untuk dirusak.